Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Iya, jadi sepi jauh-jauhan gini. Iya, gue kangen banget nih sama kalian. Padahal biasanya kita bareng terus. Ntar malam habis tarawih mabar yuk. Iya yuk, mabar. Minimal bisa ngelepas kangen. Ngomong-ngomong, kok ini gak azan aja kan ya? Iya ya. Harusnya sih udah masuk aja nih. Siapa? Halo ya, Mia. Masih inget gua kan? Ya, mabar. Yaudah, yuk, gas. Jeng, Tin. Ya, sini, tengah. Gue bantuin dong nih, gua di atas. Ini di tengah. Nice. Ramadan ini terasa berbeda sekali. Kadang aku sedih karena aku harus sendiri. Tapi masih ada teman-teman dan keluargaku yang setia menemani. Itu dengan tuh. Iya, bentar. Ini gua bantuin kok. Mati lagi kan? Iya, udah sih, enggak usah marah-marah mulu, bikin bete aja deh. Ya lu enggak bisa main soalnya. Itu Yevia kenapa keluar? Assalamualaikum, Yep. Gimana kabarnya? Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Gue juga sama ya, Yep. By the way, lu udah gak kontakan lagi ya sama Ridwan? Iya loh. Semenjak kejadian itu, Ridwan nanyain kita terus. Yepi mana ya? Masih marah sama gue. Kok gue call, gue WA, gak pernah dibalas. Udah, Pi. Belajar berlapang dada, ikhlas. Masa iya? Lu gak bisa maafin dia? Sekarang juga lagi momen-momennya Idul Fitri. Apa salahnya kalau kita membuka hati, memaafkan seseorang yang pernah buat salah dengan kita? Toh si Ridwan juga udah dari kemarin nyariin lu. Dia niat loh untuk minta maaf sama lu. Halo ya, Mia. Makasih ya udah mau ngangkat teleponnya. Sebenernya gue cuma pengen bilang minta maaf. Gue pengen minta maaf sebesar-besarnya sama lu, setulus-tulusnya. Gue akuin yang gue lakuin kemarin itu salah banget. Semoga di bulan Ramadan kali ini, Lebaran kali ini, lu bisa maafin gue. Lu mau kan maaf gue? Ya deh, gue maafin. Alhamdulillah, makasih ya udah mau maafin gue. Gue janji gak bakal ngulangin lagi. Gue mau ngasih hadiah nih buat dulu sebagai penerima permintaan maaf gue. Apaan tuh? Bentar ya. Lah, ya, Wan? Lah kok dimatiin? Halo, Wan? Lu yang ngirim hadiah skin ke gue ya? Iya. Gue tau lu suka banget sama skin itu, makanya ya udah gue beliin aja. Aduh, makasih banget ya. Padahal gue tau lo itu harganya mahal banget. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan ada dari promo Unitin juga. Oh gitu. Makasih ya skinnya, gue suka deh. Kita mabar yuk, ada kaget sama Firman. Oh yaudah, yuk kita mabar. Victory!